Hai guys, balik lagi bersama gue di Gamer Android. Di video kali ini guys, gue bakal membagikan game sepak bola terbaik Android tahun 2024 ya guys ya. Biasanya untuk game sepak bolanya banyak banget dimainkan di tahun ini ya guys. Bahkan game sepak bola ini populer lagi ya guys, karena untuk gamenya sudah diupdate menjadi lebih HD dan lebih baik lagi coy. Seperti apa untuk gamenya, buat kalian jangan lupa untuk subscribe Gamer Android agar tidak ketinggalan update dan video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, kita langsung saja menuju ke dalam gamenya, let's go. Oke, ini dia, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan untuk nama gamenya adalah FTS25 Mod di Indonesia dan Eropa by Gamer Android ya guys. Nah, kalau kalian mau download FDS itu di channel Gamer Android aja karena FDS-nya selalu diupdate per minggunya ya guys. Nah, di sini kalau kalian lihat untuk liga-liganya komplit coy. Ada UEFA Europa League, ada Copa America juga dan ada FC Asian Cup 2024 ya guys. Di sini komplit ya. Dan kemarin yang juara Europa League kemarin ada Spanyol ya guys, mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 coy. Nah, di sini juga ada ini ya guys ya, mode latihan guys atau training ya. Di sini pokoknya fiturnya komplit coy. Kalian di sini buat pendatang baru bisa berlatih di game ini terlebih dahulu karena sekarang untuk FPS sudah menjadi sulit ya guys, sehingga kayak dulu lagi di FPS sebelumnya. Di FPS 25 kali ini lawannya sudah benar-benar sulit guys, sudah terbukti nyata coy. Nah, buat kalian yang mau download link ada di deskripsi guys, nanti kalian bakal langsung ke diarahin ke video berikutnya guys ya. Nah, di sini kita langsung aja coba karir mode guys. Di sini aja juga karir modenya, kita pakai Liga Indonesia dulu aja ya guys. Kita menggunakan Persib Bandung dulu guys ya, buat lihat karir modenya seperti apa coy. Di sini ada manajemen klub guys, jadi kalian bisa mengatur pemain di sini sesuka hati kalian coy. Dan di sini juga ada stadionnya di sini kalian bisa edit sendiri ya sih, karena sudah di mod jadi koinnya banyak guys. Nah, ini untuk rumputnya di sini ada pilihannya juga banyak guys. Nah, di sini ada juga fitur transfernya itu keren ya. Fitur transfernya sendiri di sini sudah sangat keren parah coy. Ya, kalian tinggal pilih nanti guys ya kalau mau main di manager mode. Nah, di sini kita langsung main aja di mode turnamen ya guys. Kita main di FC Cup, kita menggunakan timnas Indonesia karena kalian semua penasaran ada timnas Indonesia nya atau enggak. Tentu saja di sini ada timnas Indonesia nya guys. Nah, di sini sistemnya sistem grup guys, jadi lebih seru dan asik coy ya. Tadi gue cuma ganggu aja guys. Taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me.